Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan cara untuk mengeprint label RM untuk lab. Ini kebetulan versi custom. Oke, ini misalkan kita daftarkan dulu ke unit lab pasiennya. Sini untuk cara ngeprint itu diklik, klik kanan, lalu label dan barcode, lalu pilih label rekam medis lab. Di sini yang dibutuhkan itu lab itu ternyata hanya butuh 4. Oke, seperti ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.